Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian. Hari ini ada pekerjaan pembuatan stempel tanda tangan. Oke, langsung saja. Cara pembuatannya cukup mudah. Sobat sekalian bisa melakukan sendiri. Tonton video ini sampai habis. Oke, buka CorelDRAW. Kita ambil tanda tangan yang kita scan, yang berbentuk JPG. Kita pindahkan ke CorelDRAW. Oke, seperti ini. Tinggal kita rubah, klik kanan, Outline Trends, Low Quality Image. Oke. Klik. Jadi seperti ini. Trace controlnya kita naikkan detail ke plus ya. Langsung oke. Jadi seperti ini sobat sekalian hasilnya. Kita pindahkan. Lalu klik Ctrl U atau bisa juga diklik Group Object. Oke, langsung seperti ini jadinya. Tinggal kita bersihkan yang nempel di garis hitamnya. Kita buang ya. Ini dibuang. Kita buang juga ini, kita tambahin, kita naikkan warnanya, kita klik arahkan ke warna hitam. Oke, seperti ini sobat sekalian, cukup mudah kan. Tinggal kita merapikan dengan cara F10 atau kita klik Save Tool. Seperti ini sobat, kita klik. Tinggal kita bentuk-bentuk, kita rapikan. Kita tarik sedikit. Seperti ini sobat sekalian, ini kan bisa kita rubah, kita geser-geser, tinggal kita rapikan aja. Ini kita buang, kita buang. Kita lihat lagi ya. Ctrl Z. Ini kita buang. Putih-putihnya kita buang. Biar garis hitam aja. Seperti ini sobat sekalian. Selesai. Jadi tinggal kita hitamkan lagi. Kalau saya menggunakan grayscale untuk film untuk stempel nanti. Ya, kita turun ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Cukup mudah sobat sekalian. Jadi ukuran stempelnya itu model peta. Seperti ini sobat sekalian. Oke, selamat mencoba.
Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.